Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari, di hari pertama aku tahun baru ya teman-teman, 1 Januari 2024 nih. Selamat tahun baru ya untuk teman-teman semuanya. Semoga tahun ini diberi kelancaran, rezeki, kesehatan, dan cita-cita kita tercapai ya teman-teman, amin. Dan ini lanjut di video kali ini, aku mau beberes rumah nih, full gitu ya teman-teman. Nyapu-nyapu, ngepel, beberes. Ini aku pas semalam tuh udah makan-makan ya, udah beberes sih malam sama Pak Su. Cuma pas udah pada pulang, ponakan aku pengen main PS gitu, jadi ya berantakan lagi ya teman-teman. Dan ini aku lanjutnya nyapu-nyapu dulu sih karpetnya, banyak sekali remahan-remahan gitu ya teman-teman, jadi harus dikibas-kibasin. Dan ini juga ada karpet yang satu lagi nih teman-teman, jadi aku suka pasang dua gitu ya karpetnya. Gimana nih teman-teman, malam tahun barunya pada kemana nih? Kalau aku di rumah aja ya, makan bersama keluarga aja. Mungkin teman-teman bila berkenan ada ya di video sebelumnya, yang sebelum ini. Oh ya teman-teman, aku belum sapa-sapa nih, apa kabarnya, kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Dan lagi pada ngapain nih teman-teman hari ini pas nontonin video aku? Semoga teman-teman suka ya dengan video ini. Terima kasih yang udah mau mengklik video ini, nonton sampai selesai ya. Mungkin pas aku upload ini udah tanggal 5 gitu ya, aku mau upload tanggal 5 nanti, 5 Januari gitu, agak telat ya dari pembuatan video. Ya aku lagi sibuk ya teman-teman, pokoknya mohon dimaklum ya. Dan ini setelah beberes nyapu, aku juga beberes dapur belakang aku ya. Kalau untuk dapur belakang aku nyapunya pakai sapu lidi, karena dapur aku belum pakai keramik gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut aku mau ngepel-ngepel. Aku ngepel dari depan sampai belakang ya teman-teman. Ini enggak aku rekod semua ya, apalagi yang di ruang TV itu masih ada yang tidur gitu ya, anak aku, jadi aku enggak rekod di area situ. Ini banyak sekali ya bekas-bekas kecap semalam, ada sedikit-sedikit gitu. Aku malam makannya tuh pakai daun pisang gitu ya teman-teman. Setelah malam tahun baru, pekerjaan rumah semakin banyak aja ya teman-teman. Banyak sekali cucian, terutama cucian piring gitu ya teman-teman. Nah ini dia cucian piring aku super duper banyak ya teman-teman. Dari maghrib aku masak, ungkep ayam, lanjut bakar-bakar gitu. Dan ini kebanyakan sih gelas gitu ya teman-teman, karena saudara aku kesini pada minta minum juga ya, mereka gak bawa minum gitu. Biasanya sih ada gitu ya, kalau makan di luar, di rumah kakak ipar aku suka bawa aja ya teman-teman dari rumah. Mungkin kalau ini udah malam, jadi ya mereka nggak bawa apa-apa gitu. Ada sih yang bawa nasi sama ikan bakar gitu, saudara aku ada yang bawa gitu, jadi makannya bareng-bareng. Untuk lauknya mereka juga bawa gitu.
Dan ini kebanyakan gelas ya teman-teman, karena bekas minum gitu. Kalau piring kan enggak ya. Mereka makannya, kami semua makannya di daun pisang gitu. Dan ini lumayan banyak banget ya cuciannya teman-teman. Gimana nih teman-teman, pasti ya emak-emak mah harus strong, harus kuat ya, walaupun pekerjaan lagi banyak-banyaknya. Aku tuh suka pegel ya, suka sakit pinggang kalau nyuci kebanyakan seperti ini. Tapi pas semalam udah ngantuk banget, jadi aku nggak sempet tuh nyuci piring. Jadi ya begini ya, kebanyakan banget. Dan ini, oh ya teman-teman, aku juga mau ucapkan terima kasih banyak yang udah mau mensubscribe channel YouTubeku. Terima kasih banyak ya yang suka nontonin video aku yang gak pernah bosen. Walaupun video aku hanya seperti ini ya, kegiatan IRT di desa. Ya, pekerjaan ibu rumah tangga ya seperti ini ya teman-teman. Aku juga mau mohon dukungannya ya teman-teman, agar YouTube channelku berkembang dengan cara like video, komen, dan subscribe. Teman-teman juga bisa bagikan ke tab komunitas atau ke media sosial teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya aku ucapkan. Aku gak bisa balas apa-apa ya teman-teman. Semoga Allah membalas semuanya, amin. Dan ini cucianku masih aja banyak ya teman-teman. Itu gak aku skip, cuma aku percepat aja ya teman-teman, karena sayang aja videonya ini tuh kalau nggak dipercepat bisa nyampe 30 menitan gitu ya teman-teman. Untuk YouTube channel aku tuh belum, oh ya teman-teman, aku mau cerita, YouTube aku tuh belum monet ya teman-teman. Aku udah mau setahun gitu ya, jam tayang aku turun naik gitu loh teman-teman. Aku tuh sempet pengen berhenti ya nge-YouTube, tapi aku masih suka banget ngedit-ngedit video teman-teman. Walaupun jarang-jarang gitu, tapi aku menikmati aja ya teman-teman. Terkadang kalau lagi bosen ya, aku videoin dan aku edit dan upload. Semoga aja di tahun ini aku bisa monetisasi ya teman-teman. Jadi jam tayang aku baru 3000-an gitu. Belum 3000 sih teman-teman. Jadi 2900 gitu. Bisa sih monet ya yang 3000 itu. Cuma katanya kalau 3000 tuh gak dapat penghasilan ya dari iklan. Katanya sih seperti itu ya. Aku juga nggak tahu tuh teman-teman, mungkin teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komentarnya ya. Untuk share informasinya gitu. Semoga aja ya teman-teman 2024 ini aku bisa monet nih teman-teman. Mohon doanya ya teman-teman, doain ya agar channel YouTubeku cepat mendapatkan 4000 jam tayang. Amin. Pokoknya terima kasih ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Dan ini udah selesai aja nih teman-teman bunganya. Aku udah simpan di sini lagi. Kalau tadi aku sisihkan dulu ya teman-teman, biar enggak menghalangin aku. Biar enggak hurin gitu ya, kalau kata orang Sunda mah. Dan ini lanjut, aku mau rapi-rapi. Ini tempat apa ya? Minyak-minyakan masih di sini di bawah. Belum sempat rapihin aku semalam nih, teman-teman. Dan ini udah aku rapihin. Aku ke atas-atasin si kecap, garam, lada gitu. Semuanya berantakan di sini ya.
Oke, dan ini lanjut aku bersih-bersih untuk area kompor. Di sini tuh berlemak sekali loh temen-temen. Aku pakai Sunlight aja, sabun pencuci piring untuk membersihkan perkomporan dan bawah-bawah kompor dan dindingnya. Ini menurut aku cukup memuaskan banget malah. Jadi malah cepet terangkatnya ya si lemak-lemaknya gitu. Oke, dan ini untuk udah selesai untuk mencuci-cucinya. Untuk kuali aku udah gantung-gantungin ya. Oke, jadi setelah ini tuh aku mau jemur pakaian nih teman-teman. Kemarin sore aku juga nyuci tapi belum kering gitu ya karena kesorean. Jadi sekarang baru aku mau jemur. Dan aku juga nyuci tadi cuma sedikit ya teman-teman, biar nggak terlalu banyak nih cucian, jadi sedikit-sedikit gitu. Kemarin aja kewalahan ya kebanyakan. Kalau 2 hari sekali kebanyakan banget ya teman-teman untuk nyuci, apalagi aku nyucinya manual, suka pegel ya kalau kebanyakan mah. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video recehnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Pokoknya terima kasih banyak ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.